بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين أرسل رسوله بالهدى ودين الحق لدهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا شد لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول hadirin sidang jamaah salat subuh ingkang insyaallah tansah dipun meliakan Allah sebisan dan utami semoga sarengan waktan ingkang mulia menikah kita tansah nambah rasukur kita wonten ngarsal dalam Allah Ta'ala pilih kesempatan enjang menikah kita sami tasih pinaringan sedaya nikmatipun sehingga sakit sakit ninda akan yang engkang kewajiban kewajiban yang Allah bebankan datang kita sami kalabat salat subuh berjamaah enjang menikah Salawat kisalam kita tetap dipenimpahkan di matang jujungan kita yang datas suri tauladan kita Nabiullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita tenggo-tenggo syafaatipun wonten yaumul akhir monggo okay. hadirin jamaah sekalian ingkang dipun rahmati Allah kajian ingkang menika kita wali saking hadis Rasulullah dari Abu Barzah Nadlah bin Ubad Al-Aslami ia berkata Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersبده لا تزول قدما عبد يوم القيامه حتى يسال عن عمره فيما افناه وعن علمه فيما فعل وعن ماله من اين اكتسبه وفيما انفقه وعن جسمه فيما ابلى kedua telapak kaki seorang hamba tidak akan bergeser dari tempatnya pada hari kiamat kelak, sehingga ia ditanya yang pertama pertanyaan hisap adalah tentang umurnya untuk apa ia habiskan kemudian yang kedua tentang ilmunya untuk apa yang dipergunakan Kemudian yang ketiga, hartanya. Dari mana ia dapatkan dan untuk apa ia belanjakan. Dan tentang badannya untuk apa dipergunakan. Hadirin sama sekalian, Niki Hisab nanti di hari kiamat ada lima pertanyaan yang akan kita bahas pada kesempatan pagi ini adalah tentang yang ketiga adalah masalah harta. Kita akan ditanya tentang umur, untuk apa kita habiskan umur kita? Dua, tentang ilmu kita, untuk apa kita pergunakan ilmu yang Allah berikan kepada kita. Kemudian, yang terpenting tentang harta, ada dua pertanyaan khusus: harta didapatkan dari mana? Dari yang halal atau haram, kemudian dibelanjakan kemana? Dibelanjakan untuk jalan yang benar atau untuk kemaksiatan. Ini khusus harta, pertanyaan cukup berat karena ada dua pertanyaan. Hadirin, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ada satu kisah dalam Kitab Arisalah Al-Kusairi yang ditulis oleh... Al-Imam Abdul Qasim Al-Husairi yang beliau hidup di tahun 500 Hijriah berarti sudah 1000 tahun sampai hari ini disebutkan bahwa beliau adalah seorang yang alim ahlul ibadah salatnya tekun zakatnya penuh sodakohnya Penuh orangnya, baik penuh kasih sayang, hormat kepada setiap orang. Tapi ternyata kehidupan yang seindah beliau, sebaik beliau itu diceritakan dalam kitab itu, dia mengalami hisap yang panjang. Kenapa? sepele Pak. Satu ketika beliau sedang menghadiri undangan, kemudian diberikan suguhan daging kambing. Ketika makan daging kambing itu, ada sebagian daging yang masuk ke giginya, sehingga sangat mengganggu. Di patel-patel yang ilat, boton iso hilang, boton nyaman, terus segera pulang. Ora sabar, di tengah perjalanan dia memetik ranting pohon milik orang lain untuk nyungkil daging sengeteng untuk wow. Dikisahkan dalam kisah itu bahwa gara-gara ranting yang ia ambil di jalan milik orang lain, ini yang menjadikan hisap beliau panjang. Orang mergo nyolong, Pak. Orang mergo korupsi, mur mergo nyutil ranting pohon yang ini uang. Gunyuki lungtu. Tanpa izin. Jinggok ini uang, Pak. Ini kan ada hisap panjang. Nah, pemulai sing jelas-jelas haram, korupsi, ngapusi dan sebagainya. Nah, ini perlunya bapak -Ibu sekalian kita mengkaji, membahas tentang bab halal haram. Senatian boten haram, Pak. Namanya harta niku akan dihisap. Semakin banyak hartanya, semakin berat, semakin panjang hisapnya. Sehingga dalam hadis disebutkan perbandingan antara orang yang kaya dengan orang yang miskin nanti masuk surga lebih dahulu orang miskin dengan perbandingan setengah hari. Setengah hari berarti 500 tahun. Mak. Berarti umpamane kula kalian Pak Wandi niku amalane padha. Salat subuh ya padha sregepe, ngaji ya padha sregepe cuman keluaran duwe Pak Wandi Suge Angke podo-podo melebu surga Ning sik kulo nah, Pak Wandi ngentosi 500 tahun Di proses hisap nah, Ini kulo suge Ya penak nang dunia ning Hitungannya nang akhirat Atau angel pak Untuk suwe bandingkan Selisih sama-sama masuk surga Selisihnya 500 tahun. Itu nek bandingannya ini, amal ini odo. Milo dipun kisahakan tentang hadis Rasulullah. Bilih manusia terkaya sepanjang masa. Sinten pak, pungsing paling sukih. Dari Nabi Adam sampai nanti akhir zaman. Sinten. Senes. Dari apa-apa nih? Korun sekalah aduh, Nabi Soleiman Nabi Soleiman adalah manusia terkaya sepanjang masa sepanjang zaman jadi manusia terkaya itu menurut para ahli satu Nabi Soleiman dua Korun tiga Mirza Musa Mirza Musa itu raja Afrika di abad keempat kelima hijriah, eh ke serat ya kelima hijriah. Jadi Nabi Musa, eh Nabi Sulaiman adalah menurut para ahli manusia terkaya sejagat sepanjang masa. Bahkan dihitung kekayaan manusia yang terkaya hari ini, nek sakniki sing paling sugih sak donya sinten Pak? Sinten? Bill Gates. Okay. Bill Gates waktu ini sing dua lah saham tertinggi manusia terkaya hari ini adalah Bill Gates dunia sing paling sukih Bill Tapi dihitung kekayaan Bill hari ini dibandingkan dengan kekayaannya Nabi Soleman itu hanya seperdelapan. Seperdelapan ini nek 100 juta, pirohnya pak. Nah, sedikit biaya, pak. apa-apa nih. Dibandingin nabi Soleiman. Nabi Soleiman diberikan kekayaan, kemudahan kehidupan yang luar biasa mudah di dunia. Tapi disebutkan hadis Rasulullah bahwa nanti nabi Soleiman bin Daud, nabi Soleiman anaknya nabi Daud itu nanti masuk surga yang terakhir di antara para nabi dan rasul. Padahal disebutkan nabi dan rasul jumlahnya sekitar 124.000 nabi dan rasul. Dan Nabi Sulaiman ini masuk surga yang paling terakhir di antara para nabi dan rasul. Dengan selisih waktu 500 tahun sukih tentunya, tapi di akhirat hati suwi prosesnya hisap. Termasuk Abdurrahman bin Auf, dikhabarkan Rasulullah bahwa Abdurrahman bin Auf nanti melewati Sirat itu dengan merangkak. Mirang hadis pun Rasulullah ngataun. Langsung diinfakkan seluruh hartanya dari Abdurrahman bin Auf, tapi disebutkan dalam hadis Rasulullah, Abdurrahman bin Auf nanti tetap masuk surga yang terakhir di antara para sahabat karena menunggu proses hisap yang panjang dari hartanya. Kemudian, dalam kisah lain, ada seseorang yang miskin yang ketika akan dimasukkan ke surga menunggu proses hisap kemudian tanya ya Allah apa yang dihisap oleh saya saya hanya punya satu pedang dan itu saya habiskan untuk berjuang berjihad di jalan Allah Maka tanpa proses hisap orang miskin ini segera dimasukkan ke surga karena tidak ada yang dihisap sing dihisap apa apa ada apa apa jadi fadilah nek wong miskin pak Pilih suka apa miskin, Pak? ya <tik> tetap pilih suka kan katanya. Sebab miskin itu sabar ya enggak Pak. Miskin saya taat kadang -kadang soya, ngel, jamersa, ini kadang-kadang saya angel zaman saat ini kenapa meleh kan, hadirin sama sekalian yang dipun rahmati Allah jadi pilihannya dua di akhirat nanti harta yang halal itu tetap dihisap, harta yang haram itu akan diadab. Setiap harta yang didapatkan dari yang haram, apalagi dibelanjakan untuk sesuatu yang haram, itu akan mendapatkan azab. Sementara harta sekalipun itu halal, itu tetap akan dihisap. Hadirin sama sekalian yang dirahmati Allah Kemudian, kita lanjutkan untuk kajian kita, yakni tentang fikih al baik fikih jual beli. Yang dalam hal ini, kita akan fokus tentang jual beli utang piutang yang ada hubungannya dengan ribawi. Nah, sekalian, dulu kita pernah membahas tentang transaksi mudurubah dengan sharing profit berdasarkan modal. Ini masuk riba. Jadi mudurubah investasi, tetapi hasilnya bagi hasilnya ditentukan berdasarkan modal, bukan berdasarkan keuntungan. Jadi umpam misalnya modal 100 juta, yaitu sudah ditentukan nanti kamu dapat bagian 1% dari 100 juta setiap bulan. Ini namanya sharing profit berdasarkan modal. Dan ini termasuk mudurubah yang diharamkan karena masuk mudurubah yang ribawi. Kemudian yang kedua, investasi mudurubah yang diharamkan dan masuk mudrobah yang ribawi adalah investasi yang dijamin. Investasi yang dijamin. Dari judul ini, saya tidak Pak. Bagaimana? Bagaimana? Atas pertanyaannya Pak Eka Tentang mudrobah dengan Bank syariah, bank syariah investasi yang dijamin itu adalah seseorang yang menanamkan modal, kemudian modal itu dikelola oleh mudorip, pengusaha yang usaha, pelaku usaha, tetapi dia menjaminkan modal yang dititipkan itu harus utuh. Nah, itu namanya investasi yang dijamin. Saya titip modal kerjasama 100 juta. Tapi rai untuk sudo, untuk rugi. Pokoknya kudu bari 100 juta. Jangan sekalian, dalam transaksi mudrobah, jika ada kesepakatan, jika terjadi kerugian, mudorib memberi jaminan modal akan dikembalikan mudorim ini kusing usaha pak sing pelaku usaha dan jika ada keuntungan akan dilakukan bagi hasil bagi keuntungan sementara pemodal itu tidak mau menanggung resiko rugi moh rugi nek bagi untung gelem nek rugi moh nah, ini masuk investasi mudurubah yang ribawi. Jadi rumusnya yang benar sesuai syari itu peluang untung sama dengan resiko rugi. Karena kalau hanya mendapatkan untung tidak mau resiko rugi. Nah ini masuknya mudurubah yang ribawi. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Jadi tidak boleh ada sebuah transaksi mudroba maupun musyarakah ada posisi yang hanya bisa untung tapi tidak menanggung resiko rugi. Jika dalam sebuah transaksi investasi ada posisi yang hanya bisa mendapatkan keuntungan, bahwa itu aku aku nanam modal 1 juta, aku Nah, Ditku 1 juta, sudah muah pokoknya. Nah, tapi dia tidak menanggung resiko ini prinsip ribawi. Kenapa? Nah, ini karena berda, bertolak belakang bertentangan dengan dalil yang disampaikan Rasulullah. Ada satu hadis. Dalam hadis dari sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu an, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wala ribha malam yutman." wala ribha ma lam yutman. Tidak boleh ada keuntungan tanpa menanggung resiko kerugian. Tidak boleh ada keuntungan tanpa menanggung resiko kerugian. Hadis riwayat Ahmad Nasai dan disahihkan oleh Su'aib Al-Arnaud. Dikuatkan hadis yang lain dari Aisyah radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-kharaju doman Hasil keuntungan itu sebagai ganti dari resiko yang dia tanggung. Jadi kalau transaksi mudharabah, penanam modal harus berani siap menanggung resiko kerugian. Yang bertanggung jawab kalau terjadi kerugian adalah penanam modal. Sebagaimana kalnya para ulama seperti Ibnu Abdul mengatakan, Ibnu Abdul bin Bar mengatakan tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama bahwa orang yang menjadi mudorib statusnya menjadi mendapatkan amanah. Mudorib itu yang pelaku usaha Ia tidak menanggung resika untuk kerugian resiko kerugian tidak ditanggung mudorib dari harta yang dia jalankan selama bukan karena kesengajaan atau karena keteledoran usaha kok gagal karena alam karena banjir kalau ayam ya karena flu burung bebek juga karena flu burung maka kalau terjadi kerugian resiko kerugian itu yang paling bertanggung jawab menanggung adalah penanam modal. Bukan mudorip yang peng, pelaku usaha, sebab dia sudah mengeluarkan tenaga, si dia hanya menanggung usaha. Kecuali, yang catatan tadi, kalau ada kesengajaan dari pelaku usaha ini, atau karena keteledorahnya, kalau dua ini terjadi maka dia yang bertanggung jawab hadirin sama sekalian juga dikuatkan oleh kalnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu beliau menjelaskan tentang mudrobah al wadiah ala rabbil mal wa ribhu ma istalahu alaih kerugian itu ditanggung oleh investor Sementara keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan. Kerugian ditanggung oleh investor, sementara keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan. Nek dirubah, keuntungan dibagi bersama, nek kerugian moh rugi, ini namanya bukan mudurubah, namanya utang pak jadi dalam transaksi itu ada tiga satu namanya hutang dua namanya wadiah tiga namanya mudroba kalau utang itu wajib dijamin kalau utang wajib dijamin kalau mudroba tidak boleh dijamin paham pak utang 10 juta yang utang ini wajib menjamin kudu bali 10 juta. Penerima statusnya sebagai yad domanah wajib menjamin uang itu. Dan penerima boleh memanfaatkan uang itu karena dia dijamin. Resiko apapun yang terjadi pada uang itu menjadi tanggung jawab penerima uang. Ini kalau utang piutang. Saya yang Pak Wandi 10 juta. Terserah Pak Wandi digunakan untuk apa, silahkan resiko ditanggung sendiri. Ini kalau utang piutang, tetapi tidak boleh ada tambahan. Catatan, kalau hutang piutang tidak boleh ada tambahan. Saya memberi tang 10 juta, kembali 10 juta, tapi dijamin harus kembali 10 juta, tidak bisa berkurang. Kalau dia untuk usaha resiko rugi, silahkan ditanggung sendiri. Ini nek akote utang piutang, Pak. Nek akote mudurubah, itu tidak boleh dijamin. Saya memberi modal 10 juta, tidak ada jaminan pokoknya eh, kudu bali modalku 10 juta enggak boleh. Kalau kudu bali 10 juta namanya utang piutang. Penerima sebagai yat amanah mendapat amanah dan penerima boleh memanfaatkan uang itu sesuai kesepakatan dalam akad investasi. Saya memberi modal 10 juta silahkan digunakan untuk usaha. Tetapi kalau terjadi resiko kerugian, maka saya yang penanam modal yang rugi. Itu namanya investasi Pak Mudoroba. Tapi nek penanam modal gak mau rugi, pokoknya mbok kudu bali mbok itu namanya utang piutang. Sementara jaluk tambahan nek untung bagi itu gak bisa. Nek nah, akote utang piutang tidak boleh ada keuntungan. Kalau akad mudorobah itu boleh ada keuntungan, tapi kalau risiko rugi ditanggung penanam modal. Akad yang ketiga namanya wadiah. Wadiah itu titipan. Pak. Ini wajib dijamin. Jadi penerima sebagai yat amanah yang mendapat amanah tapi penerima tidak boleh memanfaatkan uang itu. Namanya wadiah itu titipan, Pak. Uang itu tidak boleh dimanfaatkan. Uang yang dititipkan harus dijaga tidak boleh diedarkan untuk bisnis karena namanya wadiah. Nah, cuman sekarang di bank syariah kita ya namanya wadiah, tapi tidak diterapkan sebagaimana wadiah yang sebenarnya. Namanya wadiah itu yus pokoknya wong titip disimpan konek butuh wah nih namanya wadiah itu. Tapi sekarang kan enggak pak? Ada enggak kira-kira nak wong titip nengebang dia disimpan tok ya tetap diputar padahal akote wadiah jadi nek akote wadiah itu hanya titipan disimpan kalau yang punya pengen butuh silahkan ambil kalau akotnya utang piutang itu disimpan boleh digunakan untuk peredaran atau bisnis cuman tidak boleh ada tambahan kalau ada tambahan dalam akot utang-piutang, namanya riba. Hulu kordin jarro manfaatun, bahwa riba. Setiap hutang yang mendatangkan manfaat, maka itu riba. Yang ketiga, investasi atau mudroba adalah akotnya beda dengan utang-piutang. -utang. Titip modal, resiko rugi ditanggung, tapi bagi hasil. Hadirin jamaah sekalian yang dipun rahmati ya Allah. Dugi mriki saged dipahami. Radi angel niki, Pak. Nek kolomben enten permasalahan kados e, peternak ayam sing bertentangan dengan dalil kolomben. ben. Ba, la yahillu as-salaf ma'abai tidak boleh menggabungkan antara jual beli dengan utang. Tidak boleh menggabungkan jual beli dengan utang. Bagaimana dengan kemitraan ayam potong? Rata-rata ayam potong itu kemitraan dengan sistem itu. Pemodal membiayai seluruhnya dengan akot utang. Nah, kemudian nanti jualnya ke saya. Nah ini yang bertentangan dengan hadis itu. Tetapi menjadi tidak bertentangan kalau akotnya itu dirubah menjadi akot mudurubah. Akot mudurubah memang resikonya pemodal memberikan modal 100 juta. Kemudian dibuat kesepakatan di awal. Nanti bagiannya kamu pengelola yang 70 persen, saya yang modal 30 persen. Tapi kalau sampai ada resiko kerugian, karena alam, lu burung dan sebagainya, saya yang bertanggung jawab. Kalau syaratnya harus dijual ke saya sebagai pemodal, boleh. Kenapa? Karena bukan akot utang piutang yang tidak boleh itu. Kalau akotnya utang piutang, kemudian syaratnya ada tambahan jual beli harus ke saya. Tapi kalau akotnya mau dirubah, itu boleh. Untuk itu bukan utang piutang, pak. Beda dengan utang piutang, mau itu Jadi memberi modal, tapi dengan bagi hasil berdasarkan keuntungan, bukan berdasarkan modal. Kalau berdasarkan modal masuk, riba, na, riba menang, oke. Okay. hadirin sama sekali ini Kang Tipon, rahmati Allah, beri iki Angel. Oke, materi ini rada angel Pak ngene iki. Nek santai ngantuk-ngantuk gak mudeng. Apa tinggal turu ser ngono. gak gato. Oke. Dewe. Pentane materi poso, materi materi Ramadan ngono ya tinggal ngantuk-antuk mudeng wis tau krungu. materi ini jarang-jarang krungu. Tinggal ngantuk. Wis ra tak jamin. Tapi gampil kira-kira rapati pati mudeng mungkin dibaleni buka YouTube, Pak. Dikaji ulang buka YouTube nonton Irma Roha. Ngaji meneh teng Pripun, Mbah? Mudeng YouTube nggih, Pak. Wila kok sing di-share teng YouTube Irma Ruha buatan nonton <laughs> tonton sing ngelek, sing nontonnya rana kelas kelas tengku Asar, sing nontonnya murtelu papat. <laughs> eh sama sekalian yang tiban hamati Allah, niki yang sakit kita terakan. Kira-kira pribon niki mata niki sakit dipahami ada yang ditanyakan? Enggak, kak Terus sharing sebatas berharap bisnis kita lebih barokah lagi campur riba. Ribon. Maksudnya titip perjanjiannya. Itu sebenarnya bukan titipan namanya. nek titip tok tidak ada akot utang piutang boleh sepeda motor itu nek titip dengan akot utang piutang ya enggak boleh Ketan ya pak mas kalau titip sepeda motor ini aku di 5 juta toh ya enggak mau titip sepeda motor tok boleh nah. nanti bad ini dindum boten Nah, berarti akote utang, Pak, nih, Akote utang jadi manfaatnya. nih, apa-apa bebas, oke. Okay. Yang menaruh, nah, akote wadiah, titipan itu memang nggak boleh dimanfaatkan. Tapi, kalau akote utang bebas, di, di bisnis bebas, oke. Okay. Saya bebas, bebas, cuman ora oleh ada tambahan. Bolehnya itu kalau jatuh temponya sudah selesai kemudian memberi tambahan atas kerelaan yang berutang. Itu boleh. Nggih. malah akote dirubah mawon, akote tak utang, malah. Tapi aman pak. Nanti akote utang mandar aman. Nah akote wadiah niku prinsipnya sebenarnya namanya wadiah itu tidak boleh dimanfaatkan. Nek nah, wadiah. Tapi nek nah, akote utang bebas. Mila dirubah mawon, Senaja awet dirapati butuh utang. Ben aman guna kredit niki, Nah, boleh dimanfaatkan. Kalau titipannya barang, bukan karena barang gade, boleh. Karena bukan barang gade, boleh. Nah, barang gade enggak boleh dimanfaatkan. Berikutnya. Akotnya titipan. Okay. Ya. Kendara. Ya betulnya asal. Enggak boleh. Itu uang titipan. Lo, no. lo <laughs> ngakotnya dirubah, Pak. Akotnya dirubah, minta pengurung masjid, uangnya tak utang. <laughs> nah, detek. Cerita bangunan tak utang. Gini, ya, itu boleh. Iya, itu tipe, itu tipe, itu tipe. <lipun> oh, sing sinyal sana jenengan. Iya, itu tuh Yeah. <laughs> Jadi tiga ini harus bisa dibedakan, yeah. Utang, wadiah, sama investasi atau mudoroba. Sekali lagi, kalau uang utang itu wajib dijamin, boleh dimanfaatkan, tetapi tidak boleh ada tambahan. Kalau wadiah itu wajib dijamin, bu tidak boleh dimanfaatkan tidak boleh ada tambahan kalau investasi atau mutu rubah, itu tidak boleh dijamin kudupati kudutoh raulah, sok sok yurugi boleh dimanfaatkan boleh ada tambahan karena bagi hasil tiga ini prinsip pak ampun diulak walik kayaknya. <laughs> kalau kalau sampai ini tidak sampai tingkat haram, Pak, paling enggak perkara-perkara seperti ini minimal pak. Kalau sampai tidak haram, minimal syubhat. Tidak mungkin masuk 100% halal. Padahal di Rasulullah Barang siapa yang menjaga dari subhat, maka dia terjaga kehormatan dan agamanya. Barang siapa yang masuk ke dalam perkara subhat, terjerumus kepada perkara subhat, maka sungguh dia terjerumus kepada perkara yang haram. Tentu hati-hatian yang nama apa penting? Angel, 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 oke, okay. oke. Okay. Oke, nek niku wis ra iso dihindari nek niku. Oke, <gengge>. bantuan niku ra sing ra nek dihindari mesti kepotong. Nek kepotonge mergo administrasi emang boleh. Terus kira-kira biasanya kepotong yo nih niku? Mergo talangnya teles. Oke, <laughs> okay, mergo talangnya teles niku sing masalah. Nek nah, administrasi panci niku harus nah, sing talang kudu teles niku. Lah terus dusun apa mboten sing napa niki? Gini ki Pak, zaman saya niki sulit yang ngonton ini kan bersih tenan angel It. <laughs> itu kan sebenarnya tapi kan sing dipotong yang ngerti pak yang kerjasama kerjasama tentang korupsi <laughs> kan yang ngerti kerjasama <laughs> Eh, ulah alam niku. Nek niku dereng sakit jawab loh. Nah, halal haram pura butuh saya jawab. Nenek sing jawab konco kanca PKS yo halal. Nah, sebab DPA ora mungkin lepas sama kuwi kok. Nah, teman-teman PKS yo mesti transaksi lewat itu kabeh. Bantuan-bantuan dan mesti ada palang teles. Oke. Nek nah, niku jawab Pak loh. Oke, niku <gallal> <laughs> okay. Tapi kan secara ilmu harus ngerti Pak bahwa itu adalah transaksi yang kerjasamanya dengan sesuatu yang haram. Nah, nama edes, sing nampok kan yang ngerti kerjasama dengan korupsi kan sebenarnya. Tapi pasien hukumnya halal haramnya sering sakit. Ya, Insya Allah PR mungkin sakit, emboten gitu. Kita tanggapi sing langsung. Okay. <tuh> hadirin kabeh ya yeah, ye, ini yang sakit kita terakan Kita sing akan mangke poso tetap lanjut gih nggak sini ya. hadirin sama sekalian yang tipe rahmati Allah mengatakan mengah kajian jangan menikah, kita akhirkan di doa pertama majlis subhanaka Allah mereka syadala ilah ilah anta astaghfirullahu wa taufiqulaih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.